Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di markas, sedang dijalankan kursus jenazah. Dan para peserta pada hari ini mencecah hingga ke berapa orang? 120 orang. Ramai di antara program perkemas yang dihadiri ramai pelajar. Dan selepas ini kita ada acara seterusnya, iaitu acara praktikal menguruskan jenazah, kapankan jenazah, mandikan kita tak praktikal. Ni ahli daripada kerohanian yang menguruskan ni lah. Saya amat rasa berusaha hati lah kerana kehadiran para peserta lah dapat menjayakan majlis ini. Saya ramai betapa gairah mereka untuk menjayakan menjayakan kursus inilah. Semoga ianya boleh berjalan dengan lancar, insyaAllah. Makan, benda makan. Kita akan makan sebentar lagi, insyaAllah. Makanan ni belum sampai lah. Mesti dengan semangat ya. Dah ada. Oh, Assalamualaikum. Kita sekarang berada di markas untuk kursus jenazah lah. Ya. Dah ada, memang kursus jenazah ni memang banyak sambutannya. Lihatlah, ewa-ewa je 50 lebih ya. Pada akhwat tu pula temu ramah dengan ni lah ustaz yang mengajar akhwat ni. Akhwat pula, akhwat dalam banyak, dalam 70 lebih yang ada lah, insyaAllah. Tengoklah betapa meriahnya suasana dan macam raya sebenarnya. Saya pun berkurung ya. Dah ramai lagi yang berkurung, tengok semua. Semua tengah baca askar-askar tu. Jek, gini sikit je. Jadi akhir kata daripada saya, ambillah kursus jenazah sebelum kamu diambilkan oleh kursus jenazah itu. Okey. Tuan dan puan, anda sedang menyaksikan extreme makeover untuk akhirat. Jadi mari kita renungkan. Sebenarnya inilah kostum kita asli. Ikat dia. Yeah. Sila. Dia belah kiri. Tak nampak. Okey. Ikat hidup kan, jangan ikat mati. Alah. Sekarang baru misal orang lain. Contoh macam misal saya ke. Kita tak tahu kita belum ready lah kan. Contoh macam misal Syarizal ke. Kita belum ready. Betul. So macam ini kita kena ready kan lah kita punya amalan. Macam ini kalau nak ready, rambut ni pendek kan. Senang kita nak kapan kan. Susah dia orang. Tak memisahkan orang. Macam si ya apa dah buat panjang ni semua cantu. So sekarang tengah pakai baju cotton on. Balik pada kain putih. Dia tak ada beza. Nak kaya macam mana pun still kain putih juga kita balik. So kita dah nampak kan mayat ni macam mana putu kan. Jadi insyaAllah kalau siapa-siapa meninggal saya boleh settlekan lah. Tak mahal je. 20 kan. US. Perasaan. Tak bang. Perasaan. Tak ada perasaan lah. Simpan balik. Simpan balik. Panas tak? Tak. Jangan lah. Boleh lah. Baju je kotor. Saya belakang. Assalamualaikum. Apa kita makan ni? Ayam bani abang Saudi. Ayam punya leher. Apa je? Leher ayam ni? Ah, leher ayam. Kita ui. Ada coleslaw. Cili. Ayam besar. Jemputlah ya. Jemput semua. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bersama saya adalah Ustaz Hadi. Daripada rumah mana Ustaz? Rumah Johor, dari orang Johor ni. Jadi saya ada sedikit soalan lah. Nak tanya berapa lama Ustaz berada di dalam bidang pengurusan jenazah? Saya menguruskan jenazah waktu umur saya dalam 15 tahun. Nanti kita sekarang saya umur 25 tahun. Sama kita Ustaz? 87? Allah, sama. Dan agak lama kan, 15 tahun sampai 25 tahun tu. 10 tahun. Dan soalan yang kedua ialah macam mana sambutan hari ini orang-orang Singapura ni macam mana? Syukurlah sambutan memang menggalakkan. Memang alhamdulillah. Memang datang tadi memang ramai sampai ke belakang. Alhamdulillah. Sambutan galakkan daripada dari asing. Sambutan yang menggalakkan. Jangan itu yang harapan lah untuk kita semua pelajar Singapura. Harapan atau masa depan macam untuk khususnya untuk pelajaran khusus jenazah.
Harapan saya benda ni, program macam ni diteruskan lah. Tapi kalau lagi baik jadikan program tahunan tu kan. Sebab dia untuk sebagai pelapis di semua penyawa dalam urusan nazar. InsyaAllah. Okay. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menerima tawaran kami untuk mengajar di sini khusus jenazah pada hari ini. Alhamdulillah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.